Jadi kalau mau nanam katanya dicoba dulu, ya buka dulu. Ini yang ketiga, lihat aja dia pakai amplop kiri atau tiga warna, mudah-mudahan berhasil. Do you want to know? Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku mau berbagi sama teman-teman. Aku dapat surat, terus aku ingin tahu isinya. Surat pendek. Dia bilang, halo Umi, ini biji bunga adem. Bunga adenium, warnanya katanya dia lupa. Ini katanya biar coba untuk eksperimen bikin bonsai adenium. Kalau mau ditanam katanya itu artinya kupas dulu, aku lihat kulitnya, mudah-mudahan adeniumnya jadi. Aloe vera, terima kasih ya. Aku senang loh dapat tahu aja kalau kami suka. Jadi ini katanya adeniumnya istimewa sekali. Ini berapa semua? Ada 4. Jadi aku dapat biji. Ini teman-teman, aku dapat biji adenium untuk ditanam. Katanya beda-beda warna. Kalau menanam katanya dibuka kulitnya. Jadi sekarang aku mau coba. Jadi sekarang aku mau coba. Kalau teman-teman juga pengen tahu, ikuti aku ya. Jadi kita lihat gimana caranya, prosesnya. Jadi aku akan nyoba. Katanya kalau mau nanam biar tumbuh dikasih sedikit, ini nyoba-nyoba secara natural, dikasih itu aku kira-kirain aja apa kita kan, terus kasih air, dilarutkan di air secangkir. Iya teman-teman, jadi ini untuk disiram ke tanah. Jadi kita pakai tanahnya tanahnya juga ada dicampur dengan kulit telur, mudah-mudahan juga jadi pupuk. Aku campur dengan kulit telur yang sudah dihancurkan. Nah, jadi ini teman-teman katanya kalau mau apa di buka dulu kulitnya. Vera dapat kado dari Vera. Jadi kita tanam di periode nanamnya mungkin udah telat. Aduh, mana penting. Jadi ini teman-teman ada 4, katanya empat ini juga beda-beda warna. Jadi mungkin aku bikin bonsai. Jadi aku buka dulu. Ini hasilnya. Jadi ini bijinya kita tanam. Aku bikin lubang ini dulu.
Ini juga bikin lubang. Ini juga. Ini juga. Jadi ini sekarang aku taruh di sini. Mudah-mudahan jadi. Terus yang kedua, cerita-cerita tentang bunga. Oh, ini kayaknya bagus atau enggak lah. Ini lucu sekali, mudah-mudahan juga jadi. Jadi aku taruh di sini. Yang ketiga, waktu yang lalu, waktu kami ke Orchideehoofer, orang yang bersih-bersih taman itu lagi potong-potong tanaman yang udah nggak bagus. Jadi salah satu yang dia potong adalah bougainville. Terus iseng-iseng nanya ke menir itu, boleh nggak minta yang potong-potongan sampah itu yang mau dia buang itu, boleh nggak dibawa pulang? Dia kasih. Aku pikir nggak mau numbuh, karena kita nginap di hotel seminggu berpanas-panas dalam mobil, ternyata numbuh sampai sekarang. Yes. Nah teman-teman, ini aku udah nyoba nanam. Nanam ditaruh. Aku terima kasih ke Vera. Ingat aja dia pakai amplop kiri. Kirain apa ini, yang dapat surat. Ternyata surat dalam suratnya ada biji. Jadi kita siram pakai ini. Aku kasih itu siramnya agak takut-takut, aku kasih siram banyak. Aku siram pakai air yang ada, ini air hujan ya, yang pakai katanya untuk mancing pertumbuhannya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil, aku sangat senang. Karena adenium di sini juga agak susah. Harusnya di Bali ya. Kalau di Bali baru enak. Nah teman-teman, itu tadi aku udah kasih lihat ke teman-teman kalau aku dapat kado, dapat surat lifter dari teman yang tahu kalau aku suka bunga. Dia kirim untuk nyoba nanam adenium, mungkin untuk adenium bonsai katanya bikin. Jadi ini ada empat warna atau tiga warna, nggak tahu, pokoknya beda warna katanya, atau tiga warna. Mudah-mudahan berhasil, nanti aku kasih lihat lagi ya. Terima kasih ya teman-teman udah ikut bersamaku nanam-nanam lagi di kebun. Mudah-mudahan berhasil, nanti aku kasih lagi ya. Sampai lain kali ya. Dah.